pengkajianmu. Saya di sini Cindy Tiasari. Saya sedang berada di kawasan wisata Watu Nganten. Di sini saya ditemani oleh Ustadz Dr. Andes Haji Jumari. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mempersiapkan jodoh. Ustadz, sebenarnya ini saya mau bertanya ya. Mengenai jodoh itu, sebenarnya jodoh itu apa? Jodoh itu yang seperti apa, Ustadz? Ya, Mbak Cindy, yang namanya jodoh itu ya pasangan hidup kita. Ya, pasangan hidup kita itu sesungguhnya sejak kita belum lahir, itu termasuk salah satu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kita, setiap pemuda atau pemudi yang sekarang belum ketemu jodohnya, itu tidak perlu gelisah, karena itu sesuatu yang sudah pasti. Yang penting adalah kita berikhtiar, mempersiapkan diri, kalau ingin dapat jodoh yang baik, ya menjadi orang baik, gitu. Jadi asal kita itu pengennya seperti apa, ya seperti itulah nanti yang akan kita dapatkan. Karena tidak mungkin orang yang jelek kok mendapatkan jodoh yang baik. Seperti itu ya Ustadz. Ya, ya. Berarti jodoh itu memang sudah diatur oleh Allah sebelum kita lahir. Ya. Tapi Ustadz, dalam ayat Al-Quran itu kan sudah dijelaskan ya. Bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Ya. Namun di sini saya bertanya Ustadz, kalau seandainya ada ikhwan atau ya. Akhwat itu yang dia soleh atau dia itu solehah, namun mendapatkan jodoh yang tidak sama, dalam artian dia itu tidak pandai dalam segi agama, itu ya. Bagaimana ya Ustadz? Ya, kalau memang itu sudah ketentuan Allah, ya boleh jadi memang ada. Dan sejarah kan memang memberi pelajaran kepada kita sekalian. Ada suaminya baik, tapi istrinya jelek. Nah, misalnya keluarga Nabi Lut itu istrinya kan orang yang tidak baik, padahal dia hidup di bawah lindungan Nabi. Kemudian juga ada juga yang perempuannya solihah, tapi suaminya tidak. Misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan meskipun orang yang sangat dilaknat oleh Allah, tapi punya istri yang sangat solihah. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang pada umumnya ya, kalau yang seperti itu kan kasus yang sangat khusus. Itu sangat bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang umum itu perempuan yang solihah itu pasti mendapatkan laki-laki yang solih. Yang tidak iman, ya jodohnya yang tidak iman. Itu yang normal, yang umum. Tapi memang ada kejadian-kejadian khusus seperti yang saya contohkan tadi, yang itu memang dibuat oleh Allah supaya tidak terjadi pada kita. Jadi itu pelajaran supaya kita tidak mengikuti seperti istrinya Nabi Lut atau suaminya seperti Fir'aun itu ya, yang istrinya solihah tapi suaminya dendeng. Jadi itu untuk pelajaran kalau yang seperti itu. Oh. Nah, bagi yang belum itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Berarti kalau misalnya kita menghendaki suami yang solehah atau istri yang suami yang soleh atau istri yang solehah, berarti kita juga harus mempersiapkan diri menjadi suami yang soleh atau istri yang solehah. Iya, betul. Jadi kalau ingin laki-laki pengen dapat istri solihah, ya jadilah pribadi yang solih. Atau sebaliknya, seorang perempuan solihah pengen dapat suami yang solih, ya jadilah perempuan yang solihah. Itu yang harus dilakukan. Kalau sampai tidak terjadi seperti itu, artinya perempuan solihah tidak mendapatkan laki-laki yang solih, itu kemungkinan ya, kemungkinan karena motivasi menikahnya tidak tepat atau tidak benar. Kan bisa jadi orang itu solihah penampilannya saja,
tapi yang tahu hatinya kan hanya dia sendiri. Jadi ada beberapa orang itu menikah sebabnya apa? Ada yang karena cinta saja, ada yang karena ekonomi, ya. Ada yang karena ingin melaksanakan sunnah Nabi, kan bermacam-macam. Semakin banyak alasan positif untuk menikah, itu akan semakin menguatkan keluarga nanti yang akan terbentuk. Jadi kalau tadi Mbak Cindy menanyakan, kok ada laki-laki solih dapat perempuan kurang bagus misalnya? Ya boleh jadi karena kita tidak tahu, kita hanya tahu solihnya di luar saja. Tapi motivasi menikahnya itu belum tentu karena ingin melaksanakan sunnah Nabi, ya gitu. Ya. Ya baik, berarti seperti itu ya pemirsa kajianmu. Jadi untuk menikah itu tidak hanya mempersiapkan diri kita soleh atau solihah saja, namun juga memperbaiki motivasi untuk menikah. Ngeten nggih, Pak? Iya, betul ya. Kemudian selanjutnya Bapak, kalau misalnya di lingkungan kita, misalnya ya, teman sebaya kita itu ya, sudah menikah, tentunya kan kalau kita yang belum menikah itu punya rasa gelisah, kok saya ya, belum datang jodoh. Nah, ya, seperti ya, itu bagaimana Pak? Ya memang bagi para jomblo, jomblo itu orang yang belum punya jodoh, itu pertanyaan yang menyakitkan adalah kapan menikah. Nah, itu pertanyaan yang menyakitkan, biasanya terjadi pada saat Idul Fitri ketika silaturahmi, ditanya oleh orang-orang tua itu. Jadi memang apalagi bukan hanya teman sebayanya, kadang-kadang juga adiknya sudah menikah, dia belum. Ya saya kira jika terjadi seperti itu, kalau orang itu beriman, ya tidak perlu gelisah. Karena memang mungkin belum ketemu saat yang tepat. Ya. Perlu saya sampaikan Mbak Cindy, sesungguhnya jodoh itu teologis. Teologis itu apa ya? Ya betul-betul Allah yang menjodohkan. Coba kalau Mbak Cindy lihat kawan-kawan, kadang-kadang yang sudah pacaran lama tidak jadi jodohnya. Ya, betul. Kadang-kadang baru ketemu sebentar kok cocok, nah kemudian malah bisa jadi jodoh. Atau kuliahnya jauh sekali dapat jodoh tetangga, nah, sering terjadi toh. Jadi maka kepada anak-anak muda yang belum dapat jodoh, tidak usah gelisah lah. Asal mempersiapkan diri, terus berdoa kepada Allah, itu tidak kalah pentingnya. Jadi memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dipertemukan jodohnya. Nah, saya kira gitu. Jadi tidak perlu gelisah lah. Semakin gelisah, semakin jauh jodohnya. Gitu ya. Ya, baik begitu ya pemirsa. Berarti kalau misalnya jodoh kita belum datang, kita tidak perlu gelisah. Kita hanya perlu berdoa kepada Allah, kita berserah diri, kemudian mempersiapkan diri untuk bertemu jodoh. Iya, iya. Kemudian Pak, kalau misalnya kita sudah bertemu, ya, kita sudah sama-sama cocok, ya, kita punya keinginan untuk menikah, tapi kita terhalang oleh restu orang tua, itu bagaimana sih Pak? Iya, nah, kadang-kadang memang betul Mbak Cindy, di tempat kita itu pandangan orang tua dengan anak tentang jodoh itu kadang ada perbedaan. Orang tua tertentu lebih menekankan pada aspek ekonomi. Sesungguhnya itu tidak terlalu tepat juga, karena pada zaman Nabi pernah ada orang tua, ya, orang tua asuh bertanya kepada Nabi, karena anak asuhnya itu perempuan. Nah, dilala perempuan itu disenengi oleh dua orang laki-laki. Yang satu itu laki-laki yang sudah mapan, tapi agamanya tidak jelas. Yang satu akhlaknya mulia, tapi ekonominya belum mapan. Nah, si perempuan ini milih yang akhlaknya lebih mulia, meskipun ekonominya belum mapan, gitu. Sedangkan yang laki, yang orang tua asuhnya itu sesungguhnya mengendaki yang ekonominya lebih mapan, gitu. Lalu Nabi membenarkan keinginan anak perempuan ini.
Nah, jadi akhlak mulia itu jauh lebih utama daripada kemapanan ekonomi, tetapi akhlaknya tidak mulia. Nah, dengan akhlak mulia itu nanti insya Allah akan dimudahkan dalam mata pencaharian, ya. Kalau orang itu akhlaknya mulia, karena salah satu akhlak mulia kan pekerja keras. Kalau pekerja keras itu kan ya pasti nanti akan mendapat kemudahan dalam mata pencaharian. Jadi yang dilihat itu bukan keadaan ekonomi sekarang, tetapi semangatnya seperti apa. Ya. Berarti gitu, orang tua itu justru juga tidak boleh egois ya, Pak? Oh iya, jadi orang tua itu meskipun punya kewenangan, itu tidak boleh sewenang-wenang. Jadi misalnya punya kewenangan menjodohkan anak perempuannya kepada siapa, tapi tetap harus mendengarkan pendapat anaknya itu. Sehingga sebagai orang tua ya harus demokratis lah, ya, kurang lebih seperti itu. Oh, baik, ya. Baik. Berarti kalau misalnya mengenai jodoh, kita ya harus memilih tingkat keimanannya dulu daripada ekonomi, gitu, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kata Nabi kan perempuan dinikahi karena 4 perkara. Betul. Karena cantiknya, karena nasabnya, karena kekayaannya, karena agamanya. Tapi pilihlah karena agamanya. Karena dengan agama itu maka akan mendapat berkah yang banyak gitu. Tapi bukan berarti cantik itu tidak penting. Ya penting, harusnya ya cantik dan beragama gitu. Tapi fokusnya pada agamanya itu, bukan pada cantiknya. Apa keunggulan atau keutamaan memilih jodoh karena agama? Karena agama, maka jika dia senang akan memuliakan. Artinya ketika nanti dalam hidup berumah tangga, kok mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari istrinya, dia akan memuliakan. Tapi kalau menjumpai sesuatu yang tidak disukai, dia tidak akan berlaku dolim. Itu keutamaan memilih jodoh karena agama. Gitu ya Pak Sini ya. Ya, baik-baik Pak. Sama ini Pak, saya mau bertanya mengenai kalau misalnya tentang poligami, Pak. Ya, nah ini pertanyaan yang berani ini. Gimana? Kalau misalnya suami menghendaki poligami, tapi istri tidak boleh, itu bagaimana, Pak? Kalau pakai fikih, ya fikih ya, fikih itu hukum. Jadi suami mau menikah lagi itu tidak ada syarat izin istri, ya gitu. Tetapi karena berkeluarga itu tidak semata-mata hukum, tapi adab, kemudian ketenangan dan ketentraman hidup, maka kalau memang harus berpoligami, ya harus ada kesepakatan dengan istri. Tanpa kesepakatan, ya nanti yang terjadi pasti bubrahnya rumah tangga. Saya kira gitu ya. Jadi tetap meskipun itu tidak syarat, tapi indahnya ya harus atas kesepakatan bersama. Meskipun itu tidak mudah gitu. Jangan dikira laki-laki yang ditawari poligami itu langsung yes, itu belum tentu, itu tidak sederhana. Karena ketika laki-laki menikah lagi padahal masih punya istri, itu yang jadi problem bukan hanya antar suami istri, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, keluarga istri, keluarga suami. Itu nanti pasti problemnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, saya kira gitu ya. Ya, baik-baik. Begitu ya pemirsa kajianmu, berarti untuk membangun sebuah rumah tangga itu memang yang pertama mengenai kesepakatan gitu Pak. Iya. Baik itu sebelumnya sudah menikah atau belum. Iya. Kemudian mengenai jodoh lagi Pak. Iya. Kalau misalnya kita sudah menikah. Iya. Tapi satu di antara kita itu ada yang meninggal. Iya. Otomatis kan dia menduda atau dia menjanda. Ya. Nah, itu kan pasti kita ketemu jodoh yang lain. Nah, jodoh itu sebenarnya satu atau banyak? Ya, bisa satu, bisa banyak gitu. Kalau misalnya
ditinggal meninggal oleh suami istri atau istrinya kemudian menikah lagi, ya berarti jodohnya lebih dari satu gitu. Bukan berarti jodohnya hanya yang dulu saja. Sehingga jangan pakai prinsip sehidup semati. Nah, kalau nanti istrinya mati duluan, itu kan jangan sampai menutup apa peluang-peluang untuk menikah lagi. Saya kira gitu. Jadi bukan berarti kemudian jodoh itu harus satu-satunya. Ya kalau memang ditakdirkan begitu, ya kenapa tidak gitu. Ya. Berarti mengenai jodoh sehidup semati itu tidak tergantung itu nggih, Pak. Maksudnya kalau kita ditinggal salah satu, kemudian kita kewalahan dalam membangun rumah tangga, ya kalau kita memungkinkan untuk menikah, ya boleh jadi kita menikah lagi. Ya, lebih bagus menikah lagi, sebab hidup membujang itu tetap tidak baik. Jadi meskipun jadi duda atau jadi janda itu tetap lebih baik jika ada peluang, itu ya menikah lagi. Jadi yang dimaksud hidup sehidup semati dengan apa suami istri itu ya menjaga keutuhan keluarga sepanjang hayat di kandung badan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika keutuhan keluarga itu dipelihara terus, jangan sampai pecah, kecuali memang Allah yang mengendaki. Jadi maka yang namanya perceraian itu harus sejauh mungkin dihindari. Sehingga Nabi sampai mengatakan cerai itu adalah barang halal tapi dibenci oleh Allah. Nah, gitu. Itu harus dihindari betul ya. Sebab sepanjang masih bisa dikomunikasikan, itu setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Kalau tidak ada penyelesaian, berarti sesungguhnya tidak ada masalah. Nah, itu dalam rumah tangga seperti itu ya. Baik, baik, Pak. Ini tidak terasa ya, Pak, obrolan kita mengenai jodoh ini sudah durasinya sudah cukup panjang. Wah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa kajianmu di rumah. Ini mengenai misalnya seorang ikhwan ya, itu yang dia itu ingin menikah, ya, tapi dalam segi ekonomi itu dia tidak mampu, ya, itu harus bagaimana Ustaz? Ya kalau ingin menikah, ekonominya tidak mampu, sesungguhnya menurut Al-Quran surat An-Nur ayat 32, itu Allah menjamin akan mencukupkan kebutuhannya, akan mengkayakan gitu loh. Tetapi Allah menjamin mengkayakan itu tetap membutuhkan ikhtiar dari yang bersangkutan. Maka yang ditumbuhkan adalah keberanian untuk kemudian segera menikah. Dengan menikah, insya Allah Allah akan menghadirkan rezeki yang penuh dengan berkah. Itu hanya bisa dipercaya oleh yang sudah menjalani. Tapi kalau memang belum, memang ragu-ragu. Memang selama ini yang menjadi faktor yang menghambat laki-laki untuk menikah itu memang faktor ekonomi. Tapi percayalah bahwa setelah menikah itu akan mendapatkan rezeki yang penuh dengan berkah. Itu saya yakin. Dulu itu ada kejadian ya. Kejadian begini, ini tidak kadang-kadang lucu-lucu saja tapi tidak masuk akal. Ada seorang tukang becak punya 4 istri loh. 4 istri itu pedagang makanan semua. Nah, sehingga dia itu justru dengan setelah menikah kehidupannya jadi terjamin karena bisa makan di sana, makan bisa di sini, kok ya bisa gitu loh. Itu tukang becak ya, bisa berani seperti itu. Kalau secara teori, tukang becak itu kan bebannya berat, bagaimana bisa menghidupi 4 istri, tapi ternyata bisa terjadi yang seperti itu. Sehingga saya pesan kepada anak-anak muda yang mungkin belum terlalu mapan dari sisi ekonomi, beranilah untuk menikah. Nanti pasti akan diberi rezeki yang penuh berkah oleh Allah SWT. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jumari, Ustaz Jumari atas kajiannya yang sangat menarik ini. Baik, pemirsa kajianmu,
Berarti untuk mengenai jodoh ini, jodoh itu sudah dituliskan sejak kita belum lahir. Jadi sebelum kita belum lahir itu Allah sudah menentukan jodoh kita, betul kan, Mbak? Iya. Nah, kalau misalnya jodoh kita belum datang, kita tidak perlu gelisah. Karena sejatinya jodoh itu memang sudah ditetapkan kapan dia akan datang. Iya, betul. Untuk para ikhwan yang masih minder dalam segi ekonomi, tidak perlu gelisah lagi, tidak perlu takut bahwa menikah itu bisa mendatangkan rezeki, ya Pak? Betul, betul. Sangat. Baik, terima kasih Pak Jumari. Ya, sama-sama ya. Untuk pemirsa kajianmu di rumah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain untuk mendapatkan kajian-kajian yang menarik lagi di channel Kajianmu Magelang. Akhirnya kita akhiri obrolan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.